Namaku Sahrul, aku lahir di Pasuruan. Saat ini aku duduk di bangku kelas 3 sekolah SMKN 1 Wuling dengan jurusan multimedia. Ini memberiku banyak hal-hal yang baru sehingga membuatku berminat mengikuti organisasi pencak silat. Saya mempunyai dua teman yang bernama Reja dan Dika. Dia juga mengikuti organisasi pencak silat IKS tersebut, tetapi mereka jarang mengikuti latihan karena mereka selalu asik dengan bermain game online. Kalian lagi ngapain kok kelihatannya asik? Main game rule, seru banget. Daripada kalian main game gak ada manfaatnya, mending ikut aku latihan pencaksilat. Udah lama kalian gak ada. Mendingan main game. Ya, buat apa latihan pencaksilat, bikin capek aja. Kalian bagaimana, game online gak ada manfaatnya? Silakan warisan leluhur kita yang harus dilestarikan dan dibudayakan. Betul juga kata Sahrul, warisan budaya kita harus dilestarikan agar anak cucu kita tidak lupa akan warisan budaya. Iya benar deh. Baiklah, ayo kita lestarikan budaya ini. Ayo kita berangkat latihan. Ayo. Bagiku pencak silat bukan hanya sebatas olahraga bela diri, tapi juga banyak yang harus dipelajari seperti jiwa kemimpinan, kesabaran, ketekunan, dan kecerdasan. Indonesia kaya akan budaya. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Pencak silat yang mengajarkanku tentang indahnya kebudayaan. Bagiku pencak silat harus dijaga. Tentu tidak mudah menjaga budaya asli bangsa di tengah kehidupan modern. Sadarlah bahwa budaya Nusantara harus dilestarikan dan tidak terlupakan. We'll be right back.
Dengan keberagaman budaya akan mengajarkan kita arti toleransi dan saling menghargai. Pencaksilat adalah warisan budaya Nusantara yang wajib kita jaga dan lestarikan. Mari kenalkan pencaksilat kepada para generasi penerus bangsa.